Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ikan hias di mana saja Anda berada, khususnya pecinta ikan hias predator, ikan hias siklik, ikan Oscar. Salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Yang Maha Kuasa tentunya. Kembali bersama kru Iman Termuda di YouTube channel dalam postingan terbarunya kali ini tentang bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana menjaga ikan hias kita yang sementara kita pelihara di dalam tank atau akuarium. Tentunya menjawab berbagai pertanyaan dari pecinta ikan hias tentang bagaimana air akuarium kita dapat bertahan bersih, jernih, terbebas dari amonia, sehingga mereka, peliharaan-peliharaan kita, ikan hias predator ini, ikan hias siklik Oscar, dalam bisa bertahan sehat, berumur panjang, dan tetap terjaga keindahan kecantikannya sehingga dapat dinikmati dengan senang hati setiap waktu, setiap hari, sepanjang sama tentunya. Jadi tidak terlepas dari situ, tentu diawali dengan yang pertama adalah kondisi tank atau akuarium. Bagaimana kondisi tank akuarium yang kita sediakan untuk ikan hias kita? Ya, selain melengkapi dengan water pump sehingga airnya bisa bersirkulasi mengalir sehingga ikan hias kita dapat menikmati air-air segar, jadi airnya mengalir dari satu tank kemudian menuju chamber. Seperti yang telah kami manfaatkan, selain tank yang telah kita saksikan tadi atau akuarium atau kolam, maka ada kolam atau chamber besar sekaligus berfungsi ganda. Jadi air dari akuarium atau tank pertama tadi mengalir ke sini, dan kemudian kotoran-kotoran yang barangkali berpotensi mengakibatkan atau menimbulkan amonia maka tersaring di sini. Jadi kemudian ampas-ampasnya menuju ke, jadi perlu juga sebelum kita, jadi kolam ini berfungsi ganda, the chamber ini berfungsi ganda. Di sini kami pelihara anakan-anakan udang sebagai pakan, jadi selaku chamber juga selaku tempat pemeliharaan pakan ya anakan-anakan udang ya.
kali boleh karena terlalu kecil dan susah untuk di. Jadi inilah tank, tank atau kolam berfungsi ganda selak ya tempat pemeliharaan pakan hidup berupa anak-anak udang sebagai pakan dari ikan Oscar kita. Lalu kemudian menuju seperti yang terlihat ada saringan menuju ke kolam berikutnya sebagai chamber juga. Ya terlihat dari sini ya dia juga berfungsi sebagai ya tempat pemeliharaan berbagai ikan hias. Selain ya chamber, jadi chamber yang kedua atau tempat saringan yang kedua ya kita saksikan di sinilah berkumpul. Dari tempat ini ya berkumpul ya ampas-ampas kotoran-kotoran dari chamber 1 menuju chamber 2 dan ini chamber 3. Dan kemudian kita perhatikan ada di sini ada instalasi pipa 2 inci sebagai saluran dari chamber 2 ke chamber 1 chamber 3 ini. Lalu kemudian menuju ke chamber 3 ini yang kita saksikan ada mengalir. Chamber 3 ini berfungsi sebagai tempat memelihara dan sekaligus kolam ya, ini sekaligus kolam ikan yang di ini pinggiran kolam. Yang sudah ya kita nikmati pinggirannya tempat dudukan untuk menikmati. Dan kemudian ada keran air yang diberi ya keran otomatis dengan menggunakan pelampung untuk mengantisipasi ketika airnya berkurang atau surut dia otomatis menambahkan jalan. Lalu kemudian kita menuju ke filterisasi yang kami sebut dengan chamber 4. Jadi filterisasi ini kami pergunakan batuan-batuan alam beserta saringan-saringan buatan pabrik. Ini filterisasi ini terdiri dari beberapa susunan, mulai dari jaring yang paling dasar adalah jaring, lalu kemudian filter ya kapas filter, dan kemudian batu-batuan kecil dan besar-besar dan seterusnya. Seperti inilah yang terakhir di tempat ini, inilah diselimuti banyak batu-batuan ya, ada pipa yang diselimuti banyak batu-batuan tempat pengeluaran dari water pump yang terlihat
ada water pump yang terlihat. Ini saluran menuju filterisasi. Jadi filterisasi ini seperti yang kami, jadi mulai dasarnya adalah jaring-jaring kira-kira ada 4 meter yang kami lipat-lipat. Ukuran chamber filterisasi ini lebih kurang 50 kali 30 cm, dalamnya ya lebih kurang ya 40 cm. Lalu kemudian dari jaring, kemudian filter atau kapas, lalu kemudian ya batu-batuan kecil, lalu kemudian jaring. Jadi banyak menggunakan jaring untuk merapatkan back filter tadi. Lalu kemudian di atasnya batu kecil, besar-besar, lalu kemudian yang seperti ini menyelimuti. Ada pipa di sini, ada pipa air dari water pump yang menyalur, yang airnya tersaring seperti yang kita lihat. Ya, boleh diperhatikan hasil dari filterisasi ini dapat disaksikan seperti ya bersihnya seperti air mineral yang habis filter, habis difilter ya, ya super jernih. Ya, air dari sini yang super jernih inilah yang dinikmati oleh ikan Oscar kita. Ya, waktu pergantian air, karena sekalipun kelihatan bersih, maka perlu juga kita lakukan pergantian air. Ya, paling lambat 3 bulan sekali, ya paling cepat, ya paling cepat 2 bulan sekali. Jadi inilah air bersih yang dinikmati oleh ikan hias kita, khususnya ikan predator sikli, ikan Oscar, sehingga mereka bertumbuh besar di tank ini dalam keadaan sehat dan panjang umur tentunya. Jadi inilah sekilas cara menjernihkan. Dan kemudian perlu dipahami bahwa kondisi ruang tank kami ini di rumah sangat sederhana sekali. Jadi teras yang kami manfaatkan berukuran kira-kira 6 meter kali 3. Jadi atas perhatian pecinta ikan hias di mana saja berada, semoga ada manfaatnya informasi dari kami, tutorial dari kami. Jika bermanfaat, kiranya di like sekaligus di share. Dan ketika ada yang perlu dipertanyakan, kami dengan senang hati menyediakan di kolom komen. Dan ingat,
Jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Imam Termuda di YouTube channel, sekaligus mensubscribe. Atas kesenang hatinya, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.